Halo guys, kembali lagi di Share Button dan kali ini kita akan kasih tahu game apa aja yang akan hadir di bulan September ini. Jadi langsung aja kita masuk ke listnya guys. Di tanggal 3 September kita kedatangan 3 buah game. Yang pertama ada Harry Potter Quidditch Champions. Prison Architect 2 dan The Casting of Frank Stone. Tanggal 4 September, kita juga kedatangan Age of Mythology Retold. Di tanggal 5 September, akan hadir juga Paper Ghost Stories Third Eye Open. Dan juga Stalker 2 Heart of Chernobyl. Tanggal 6 September akan hadir Ace Attorney Investigation Collection. Dan juga salah satu game paling ditunggu di bulan ini yaitu Astro Bot. Lalu ada juga NBA 2K25. Dan Sunsoft is back, Retro Game Selection. Selanjutnya, di tanggal 9 September ada Warhammer 40,000 Space Marine 2. Di tanggal 10 September, kita juga kedatangan Persona 3 Reload Episode Ages. Dan juga Yars Racing. Di tanggal 12 September akan rilis Lollipop Chainsaw Repop. Lalu ada Test Drive Unlimited Solar Crown. Ada juga game sepak bola terbaru yaitu UFL. Dan terakhir ada Wild Bastards. Tanggal 13 September akan hadir game untuk para kolektor Funko yaitu Funko Fusion.
Lalu di tanggal 17 September, kita kedatangan Final Fantasy 16 yang kini hijrah untuk PC. Ada juga Star Wars Jedi Survivor yang rilis untuk PS4 dan Xbox One. Dan yang terakhir ada game dengan konsep lucu yaitu The Plucky Squire. Di tanggal 19 September akan hadir 3 buah game. Yang pertama ada Dead Rising Deluxe Remaster. Enotria The Last Song. Dan juga God of War Ragnarok yang lagi-lagi hijrah untuk PC. Tanggal 20 September, kita juga kedatangan The Karate Kid Street Rumble. Lalu di tanggal 24 September akan rilis ARA Historian Soul. Disney Epic Mickey Rebrush. DLC Mortal Kombat 1 Chaos Reigns. Dan yang terakhir ada Rusty Rabbit. Nah, di tanggal 26 September akan hadir salah satu game yang paling ditunggu-tunggu pecinta Nintendo, yaitu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Dan yang terakhir, di tanggal 27 September kita kedatangan eSports FC 25. Looney Tunes Wacky World of Sports. Dan akan hadir game dengan konsep anime yaitu Reignetis. Jadi itulah game-game yang akan hadir di bulan September 2024 ini. Untuk berita lebih lengkapnya bisa langsung aja cek sosial media kita atau website kita di sharebuttonmedia.com. Mungkin sekian dulu dari gue dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!